Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan vlog saya, Mas Ian Channel. Pada siang ini saya berada di LRI Kalsum Exhibition Center. Yang dari sini nanti kita akan mencoba melihat gedung tertinggi di Kalsum, yakni Fase Utu atau gedung 85 lantai, yang ini juga merupakan gedung tertinggi kedua di Taiwan setelah gedung Ilingi. Oke, mari teman-teman kita ikuti bersama. Kita naik LRT dari Sichuan, kita turun di Kaohsiung Exhibition Center. Setelah turun kita berjalan ke arah kiri ini, teman. Jadi ini nanti tepat di sini ada Exhibition Center ya, atau gedung pameran, pusat pameran Kaohsiung. Dan di sini kita bisa, bagi yang suka selfie, kita bisa juga melihat view gedung 85 dari sini ya. Ini kalau di sana itu ada terminal passenger yang baru, belum diresmikan atau belum dipakai. Nah, dari sini teman-teman bisa, dari sana aja sudah kelihatan gedung Fase Utu. Oke, kita nanti lihat dari arah yang berbeda ya. Dari sini, ini kebetulan siang panas. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa menyaksikan, bagi yang suka selfie, gedung 85 yang merupakan gedung tertinggi kedua di Taiwan setelah Ilingi ya. Oke, kita masuk ke kawasan exhibition centernya. Nah, ini juga ada kaca, bagi yang suka jalan-jalan di atas kaca. Ini di sini juga ada, ya, hati-hati ini karena ada yang nggak tahu ini retak enggak sih. Oke. Nah, ini juga merupakan kawasan wisata di Kaohsiung. Jadi Kaohsiung Exhibition Center. Nah, ini teman-teman bisa menyusuri jembatan ini atau bisa sini ya. Ini teman-teman bisa naik untuk melihat view dari atas. Oh ya, sekedar informasi, kalau ini malam ya teman-teman, ini ada lampu. Jadi lampu-lampunya bisa berganti-ganti, merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman juga bisa menyaksikan gedung 85 ya. Nah, ini yang teman-teman lihat ini adalah gedung pameran ya, Exhibition Center. Ini juga kadang air mancurnya nyala, tapi nggak tahu ini. Panas sekali teman-teman. Ya. Jadi dari arah sini teman-teman bisa memandang 85, gedung 85 bisa. Dari sini juga bisa melihat kapal-kapal, karena ini masih berada di pelabuhan ya. Oke, banyak foto yang bisa gunakan untuk selfie foto ria ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa saksikan di sini, ini adalah Kaohsiung Exhibition Center. Ini adalah hotel ya, Fase Utu. Kok Fase Ulu lu ya, bukan tuh, kalau tuh itu 85 derajat. Fase Ulu itu 85 lantai atau lantai ke 85 nya. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melihat terminal passenger. Ini yang belum diresmikan, jadi masih pembangunan. Mungkin sebentar lagi. Teman-teman bisa lihat. Tapi sayang sekali panas. Bagi yang takut panas, bukan tempat yang tepat tentunya. Okay.
dari atau mana ini Kaohsiung Exhibition Center. Nah, dari sana pintu masuk ke pelabuhan ya, kapal-kapal mau masuk ke sini. Ini adalah terminal kapal passenger kecil-kecil, yacht. Adalah gedung pameran yang mana berdekatan dengan gedung tertinggi di Kaohsiung, yakni Paseudo. Kalau nggak ada pameran ya sepi teman-teman, gedungnya ya nggak ada, tapi kadang kala ada pameran apa ya, itu baru rame. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini teman-teman, berkunjung ke Kaohsiung, yakni ke Kaohsiung Exhibition Center, yang dari sini teman-teman bisa menyaksikan juga gedung tertinggi di Kaohsiung. Demikian Mas Ian Channel melaporkan. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.